Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di Bakti Farm. Baik, kali ini kami ingin men-sharingkan bagaimana caranya merebus telur agar hasilnya memuaskan. Pertama-tama, kita mulai dari menyediakan telur yang akan kita rebus. Kali ini kita akan merebus telur asin. Ini adalah kondisi masih dibalut dengan butiran sekam padi ya, dalam proses pengasinan. Selanjutnya kita masuk dalam proses pencucian yang nantinya akan kita atau kita teropong baik atau tidaknya telur ini. Nah, pertama kita lakukan pencucian dengan hati-hati ya. Harapannya kondisinya tidak pecah ataupun hancur nantinya ketika kita mencuci ini. Pastikan semua kotoran ataupun tanah yang membalut rontok semua dan bersih. Nah, ini adalah penampakan ya hasil pencucian kita yang telah kita lakukan, dan harapannya emang dipastikan benar-benar bersih. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan proses ya peneropongan. Di sini kita mengetahui kondisi mana telur yang sudah busuk ataupun belum. Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi telur yang baik adalah memiliki warna yang terang ya dalamnya ketika diterapkan di dalam lampu, dan ketika busuk memiliki kondisi gelap ataupun berwarna hitam di dalamnya. Nah, proses ini sangat penting nantinya agar kualitas telur yang kita akan jual memiliki kualitas yang baik dan tidak mengecewakan konsumen nantinya ketika dimakan ataupun dikonsumsi. Selanjutnya kita masuk proses perebusan. Nah, di sini adalah proses yang sangat harus kita lakukan dengan hati-hati, dan ada beberapa trik yang harus kita lakukan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam untuk menghasilkan telur yang memiliki daya simpan yang awet. Metode yang kita lakukan adalah metode kukus ya, karena kita tidak menginginkan kadar air yang masuk melalui kulit telur ya, yang nantinya daya simpan telur itu tidak tahan lama. Nah, dalam proses ini juga harus diperhatikan ketika menutup tutup panci agak sedikit diberi ruang agar nantinya hasil telur yang kita hasilkan memiliki daya atau tekstur yang agak lebih kenyal. Mungkin itu saja yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mencoba. Salam hangat dari kami, Bakti Farm.